Bersiap-siap untuk saudari siapa? Ananda Musdalifa untuk membawakan puisi. Dua buah puisi kepada Ananda Musdalifa. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan yang gemuruh untuk Ananda Musdalifa. Biar semangat tepuk tangan dulu dong. Kalian kangen semangat luar biasa ya. Oh ya, sebelum membawakan puisi, saya mau tanya, puisinya itu membawakan puisi tentang apa? Gimana? Gak ada yang ngerti? Oh, ya. Iya. Tentang apa tadi puisinya? Tentang keresahan pribadi. Jadi keresahan pribadi dicurahkan melalui puisi. Luar biasa, tepuk tangan. Menjelang September, karya Ananda Musdalifa. Pagi tadi, kembali kusambangi halaman waktu yang mulai meredup dililit seluruh-seluruh riang yang meliput. Diselubungi udara yang melembab, dipenuhi aroma acir yang melembab. Kubisikkan usaha hati pada beberapa ranting yang mulai menggugurkan daun kesting lama. Mungkinkah bila kembali menyalakan halaman waktu dengan cahaya berpendar, dengan gelak tawa yang kadang bercampur teriak, tangis dan amarah, dengan segala riuh rendah yang ternyata indah, saat muncul kenangan. Halaman waktu menjadi saksi atas setiap permainan kami bersama raga-raga perantara yang membuat kami hidup, tumbuh, berkembang biak, terurai dan lahir kembali. Lalu berakhir dalam satu waktu saat satu persatu ditinggalkan raga-raga. Pagi tadi di halaman waktu, kepala tetap mengadah mengadu dan mengadu atas setiap langkah yang tertaruh atau jiwa yang terpuruk. Entah mengapa, entah pada siapa, harusnya kulanjutkan melempar potongan gelisah di dalam sepotong pendingin seperti biasa, membiarkan yang berimbun jadi sunyi dan sepi hingga September lagi, lantas meruncing, melangkah berhidup di melanjutkan hari. Namun kali ini berbeda. Gelisah itu, kupotong-potong sekecil dari, sebagian berhasil potongan, sebagian kembali disimpan untuk kembali kemakan. Tapi guru tumbuh kalau memberontak tak terima, mengukur setiap seni hati, menggerogoti hingga menyebabkan luka. Tapi aku adalah sejumawa dengan yang menanggungkan, akan kutunjukkan cara aku melawan. Kuhancurkan kebakan sekotak berdiri. Kupertahun berbeda. Menguatlah beragam sekresi masam dan uap garam yang sejak lama terpendam. Semuanya membungkus tubuh kurang ajar yang kalah pemberontak. Kuteteskan masam dan garam pada setiap muka yang mengalah. Tapi tubuhku semakin memberontak. Teriak, terus teriak, terus teriak sampai selamat, teriak nasib.
bukan untuk mengobati. Aku bersemayam dari satu luka ke luka lain, menikmati beragam sensasi perih sambil mengejar dan berkata, aku tidak tahu butuh berapa banyak September lagi yang harus kita lalui seperti ini. Jika ini tidak bisa, harus kita lalui. Terima kasih.